Lam. Mana apa apa? Mama Izlan ni. Izlan. Izlan daripada pukul 12. Rupanya dia sampai Melaka. Arif betul lah. Dekat Melaka dah weh. Aduh. Ini kau bawa kan ni. Eh, buat apa lah bro, bosan. Kita ada Volkswagen MK5. Jom, kita pergi tengok. Ha? Cinta punya. Aduh, cinta. Okay guys, kan? Kita ada MK5 in the house. Halo. Okay, actually kita ni dia tengah buat exhaust kan tu. Lepas tu, buat exhaust dengan Pak skim buat tak jelak pun. Ha, ini. Ni kita dah tengah skim. Airtel ni masuk kuasa dah 3 hari ke 4 hari. Airtel tengah buat airtel 4 hari. Tapi kan Zam kan, tapi kan ada ke orang pakai brake standard lagi? Ada. Kau je lah. Ada. Ini untuk kepada kerajuan lah. Kemampuan membrake kenderaan anda. Sebagai aku tak salah pun nak pakai yang standard ni. Selagi dia mampu berik, tak mampu berik, dia kena tukar lah. Betul? Aduh. Ini tapi dia, dia punya filter ni agak lawak sikit lah bagi aku kan. Kau rasa macam mana? Kau rasa dia macam rupa apa? Tak boleh. Tak boleh. Jaga corner lah kan. So, aku nak faham setup ni sekarang ni. Aku pun nak tegur pula. Tapi, tak boleh. Takut lah. Ya, macam mana? Ya. So, kita tengok kereta kat luar. Kereta customer yang waiting ni, dia yang nak buat. Hai, Mak Seven hilang. Kereta hilang, Mak Seven hilang. Mak Seven dah pergi dah. MK5 lagi sebiji. Buat apa? MK5 jamnya, aku tak tahu lah. Jam dia tak, dia memang manusia yang kejar pada horse power. Itu susah. Tak kereta. Bang punya cameraman. Haa, ini baru betul setup dia. Ini baru betul setup dia guys. Tak kisahlah ada besi apa pun, jadi dia berlengkung. Baru betul, ni jam je kereta. Kau rasa macam semalam lah kita buat kan? Pekin dengan putih dia. Yang ini dengan colour apa entah. Hijau berbeg. Ini manusia yang kerap tukar colour. Ini aku boleh tahan lah. Ini kali ketiga aku datang. Ini dah tiga colour dah aku rasa dia. Itu colour lain betul. Kau rasa? Kau rasa? Kau rasa? Ini mana dia? Dapat ayah bisa tukar colournya. Aku tak tahu dia. Dia suka itu hijau. Hijau nak kebiru tau. Hijau. Lepas tu dia bertukar colour. Purple. Memang dah. Colour dia tu memang nak jadi ke purple. Tapi yang ni memang jadi purple. Tapi yang ni owner pun aku tak faham ke. Tapi setup hijau memang best. Korang kalau free-free follow dia. Kalau korang nak tengok setup dia macam mana, so korang boleh follow Instagram. Hijau. Hijau apa lagi tak cukup kereta ni Zaf? Bagi aku lah. Ha. Bagi kau lah. Bagi kau lah. Bagi aku. Kurangkan skirt kan belakang. Mungkin belakang offset tayar. Offset terlampau keluar. Hmm. Tapi itulah aku pun heran dengan hijab ni kan. Dia main track apa semua tapi brake kau tengok. Kau tengok brake dia. Kau tengok brake dia. Hijab. Kau tengok ada. Kau nak main track sekarang ni hijab. Okey. So sekarang saya dengan tinggi dia. Apa benda ni? Hijam dia memang minat, bak. Sepang lah, kereta aku tak ada lagi. Oh, dia bagi sepang. Nampak tu. Kereta kau tak ada tau? Kereta aku tak ada lagi tiga ni. Kereta aku tak tahu lah, masuk-masuk lorong fender. Kereta tua kak. So, kereta dia nak lawak weh. Ni, dia memang style macam tu. Dia lepas cat, dia akan main berjemur kat ini. Untuk 3 bulan. Lepas tu, pergi pergi koting. Tak tahu. Polis. Tak tahu datang dia buat terkejut. Aku nak pergi Sepang. Kita dah hijau punya style. Datang buat hammer kan. Aku nak pergi Sepang.
Kan? Dia akan jemur yang ni 3 bulan. Jom kau akan jumpa hijam depan raya nanti. Lalu yang tu. Ini owner. Ini owner memang sempoi. Tapi best dia pakai tagline ni, Sam. Ni tengok. Bro never quit oh, oh. Dia kat oh. Ini aku tahu owner dia kat lama ni. Aduh. Tapi kalau korang nampak tu, tu mahal kat dalam. Kalau korang nampak kat celah-celah cermin ni, ada gelang lah. Gelang sepang ada 3 kali. Oh, dekat dia punya gear knob kan. Tapi tak apa, kita tak boleh nak buka lah. Ya, buka. Dia. Nampak tu. Nampak gelang. Gelang sepang ada 3 kali. So ini kita ada dah tahu masak ni. Tak, aku nak tanya kau satu lagi. Ni besi anak. Kuning ni. Wak dah buat apa ni agak-agak? Waktu beli yang tu dia ingat bawa bebi. Entah ini tak tukar-tukar kan. So wak buat sebenarnya wak. Dia ada kebun. Dia ada kebun. So dia pakai benda ni memang dia letak depan ni. Dia ada kebun satu. Kan betul? Betul. Tapi bukan dia kata nak bawa orang tebu ke? Ni tempat dia tu. So aku dengar ada promosi exhaust. Betul lah? Ya. Yeah. Okay. Jadi je ni. Biasanya je ni. Wah dia cakap tadi. Untuk regular customer lah. Okay. So aku dengar kata Wak ada tadi ada meeting tadi. Ini apa sih? Sebab ni jadi apa? Saksi lah pada Wak. Ni buah lah. Okay. Actually Wak ada meeting tadi. Dia cakap kalau korang track in exhaust lama untuk model Passat dengan Golf. Dengar lagi sekali ya. Generation 657. Okay. Dia buka dengan harga RM3,300. Murah tak? Oh. So diwajibkan kau orang kena track in exhaust lama. Tu wajib. Tak kisahlah exhaust 1.4 inci ke 1 inci ke. So kau orang akan berbalik DP exhaust lah kena kan? DP. Yes. So awak akan berkeluarkan DP exhaust untuk 5 customer yang bertuah ni. Okay, dia start bila? Start bila tu? Dia kira Wak ni siapa cepat dia dapat je. Wak punya style, siapa cepat dia dapat. Betul? Betul. So kau orang PM Wak laju-laju. Jangan PM aku. Jangan PM Wan. Wak, kau banjirkan telefon dia dengan WhatsApp hari ni. Okay? So, untuk promotion ni dia akan closing. Sorry, dia start dah. Wak juga ni, Wak. Okay. Promotion ni actually dia start by today. Closing after lepas raya. Subject pada Wak punya slot. Betul? Betul. Okay, sebab sekarang ni kita orang tipe dengan kelam orang ramai. Slot slot by slot. Orang tunjuk mana tunjuk orang. Kita ada 4 jet. Kiri yang tu, kanan yang tu. Kiri yang tu, kanan yang tu. So kanan tu untuk exhaust lah. Exhaust Cool. So kalau yang nak pakai raya, kau orang pandai-pandai lah bodek. Wak joget. Wak joget. So kalau kawan nak pakai raya, kau pandai-pandai lah bodek. Dia kira siapa ayat power, dia pick up power. Pick up line power dia buat. Dia je tu. So seterusnya pada Wak. Wak promosi start bila? Yeah. Untuk servis. Servis. Hey, aku tahu lah. Servis. Pengurusan kau, pengurusan kau. Kamera kesini. So aku tak tahu. Okay, promosi. Okay. Kau cuba cerita promosi untuk raya. Okay, promosi untuk raya. Aku cuma meluluskan atau tidak. Ini bagian cek-cek kita orang dia. Yang lain. Ini cek. Cek Pekin, cek aku semua dia. Sain. Melaksana kat kerja. Okay, korang boleh lah contact kita orang untuk buat exhaust macam yang Rizal dekat tadi. So start now. 3M. Okay, untuk servis tuan. Servis pun kita ada buat servis juga. Untuk promosi kita bagi DSG oil, chain oil apa semua. So kita bagi promosi. So boleh contact kita orang dekat
bawah ni. Komen. So korang boleh komen orang-orang yang ada selalu kat Deepland Motorsport lah. Ya. Yeah. Okay guys. So kita tengok. Buat kerja. Kita tanya awak. Ni tengah nak buat ni dah ni. Tengah nak buat ni. Yang promosi punya set tu. Minggu depan kita masak baru ayam. Kalau baik kita ambil meriah dapat. Meriah dia kecil. Meriah dia kecil. Mana? Nixon dia meriah, meriah. Lepas ni tengok. Mungkin nak potong ni je. Potong ni pun kau meriah. Buat layak layak. Dekat kampung. Ada kampung. Okay. Ini buat ada banyak buat waiting list ayam. Oh tu, kam. Kita ada customer.